arti nojat nur diri bagi Tuhan mana diambil nih. Ini ingin diambil sih nunjuk ke kalimat nur itu. Ini diambil ningaran Tuhan. Nah memberi nama Tuhan sendiri. Jadi kesimpulannya ujar beliau, diri Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nurjat. Nabi tahu tapi Nabi diam. Setelah Sayyidina Jabir datang kepada Nabi bertanya, "Hai baginda Rasul, apa yang pertama yang ada atau apa yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu?" Bertajali Tuhan, dirinya ini bertajali kalau menampak bahasa banjarnya beandak, bahasa membagusnya bertajali. Kepada siapa sih Tuhan terjali? Kepada Muhammad. Dikatakan oleh Nabi kita kepada Jabir, inilah yang pertama yang belum ada alam semesta. Dan engkau itu Hajabir, itu itu sebenarnya Hajabir. Kamu dinilainya diri kita sebenarnya, jadi lian. Jadi sebenarnya, diri kita sebenarnya daripada Nur Muhammad ini menurut Nabi. Tujuan Nabi supaya kita dalam keadaan jadi lawan selamat. Siapa diri kita kan kita pisah lawan Tuhan, lawan Nabi itu tujuan Nabi kan hebat Nabi kita. Karena gampang kalau kita pahami bujur-bujur. Nah, berarti kalau pada syariat diri ada mengarah Tuhan, mengarah Nabi, sudah jadi, sudah selawat. Kalau pada hakikat berarti ada mengarah Tuhan, jadi nama kita bukan Tuhan, bukan. Apa kemuliaan kita peroleh dalam genggaman kasih sayang Tuhan, walaupun kadang disimpan itu diampuni oleh Tuhan. Ini malam letok padar nak kalau saya bertakon astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi lagi lo ngaku ya Allah berana itu amun hendak percaya kan masalah ini belum tanda-tanda letok padar nih kayaknya tenang kena hujan kenapa udah sejujur biasanya jat pulang bahari tanda Lailatul Qadar ini alami jadi kayak kalau kan hujan kadar panas ya. Salah satu untuk mendapatkan Lailatul Qadar kalau secara hakikat ini rasakan menjujur di rumah menjamkan mata tutup mulut. Kalau perlu babat mata, jual coba dulu. Jadi kadar kecoba lagi, pikirlah untuk keyakinan. Silakan baca. Astagfirullah. Waktu birih, kalau sahabat ajim, karena tulisannya dalam kitab, kayak itu aja lah. Astagfirullah. Waktu bu, jipati, ada kecelakaan salah, tapi kan kurang astagfirullah lagi. Astagfirullah, nanti aja membahas. Apa itu kalimatnya kalau menambahkan. Memang ada di kitab lain, tapi lain jurusan yang lain itu kan. Supaya singkat, astagfirullah, waktu dunia itu, tujuh kumpulan. Dan baca tasbih. Kenapa dianjurkan kita baca tasbih? Kita mensucikan ketuhan Tuhan turun pada malam itu. Tuhan bertajali benar. Amma subhanallah, maha suci engkau Allah. La ilaha illallah, Allah. Tidak ada Tuhan, baik Allah. Allah maha besar. Tambah pulang walah 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 kau itu tunjukkan bahwa kita ini tidak punya daya dan jadi baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah Akbar. Kemudian baca pulang Allahumma innaka afuwwun karim ibul afwa fa'fu anna terserah aja tuh. Terakhir baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah karena Allah dikali seperti kewarna sebelumnya karena istirahat sesudahnya pun ketika baca pun berdoa membaca adalah nur mama ini kalau ingin dapat Lailatul Qadar.